Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel YouTube Ari Badisel. Kali ini kita akan berbagi pengalaman atau belajar bersama untuk kita melepas dari liner atau boring dari mesin R180 atau 8PK. Kita akan saksikan bagaimana melepas dan memasang kembali boring yang baru. Bagaimana caranya akan kita saksikan bersama. Mari kita saksikan. Demikianlah cara pemasangan dan melepas dari liner dompeng R180. Untuk ini kita bisa membedakan antara yang aus dan yang masih bagus. Untuk bagian yang sudah aus ini, itu bagian bawahnya itu sudah termakan, jadi sudah ada perbedaan dari yang bawah dan yang ujung, sehingga ada jendolan ya. Untuk yang baru itu masih mulus, dan ini ada jarak, itu ada
sebuah garis itu sudah dalam sekali karena termakan oleh gesekan dari ring piston. Itu demikianlah informasi atau pengalaman dari kami. Jangan lupa komen, like, dan yang penting subscribe di channel YouTube Adi Badisel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.